Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Hati Tumbuh Dongel. Pada kesempatan video kali ini saya mau proses pembuangan cabang yang tidak terpakai dari bakalan bonsai serut. Ini akan saya buat bonsai taman. Soalnya ini karakternya sangat tua sekali. Ini ya, seperti ini dari karakter batangnya. Ini sudah ada keruak-keruaknya juga, sudah terbuat dari alam. Sebenarnya kalau kita potong di sini ya sudah bagus juga, tapi akan saya tinggikan seperti ini. Soalnya karakter tuanya ini Mas Bro. Nah, ini akan saya buat bonsai taman, kemungkinan lebih bagus. Oke Mas Bro, ya seperti itu tadi dari karakter batang bonsai serut yang saya mau proses hari ini. Akan saya seleksi atau saya buang percabangan yang tidak terpakai. Biar nanti yang kita pakai biar lebih cepat besarnya dari perantingan atau percabangannya. Oke Mas Bro, ya kita pakai rumah langsung aja saya akan proses. Kemungkinan seperti ini setelah saya seleksi atau saya buangi percabangan yang tidak terpakai. Ya, kemungkinan juga akan saya pruning biar nanti lebih cepat memadat dari percabangannya. Ya, kemungkinan juga ini tidak saya program juga, cuma saya pruning aja. Soalnya ini masih terlalu kecil. Kalau kita kawati atau kita wiring nanti proses pembesarannya juga agak lumayan lama. Oke Mas Bro, kan saya proses pruning dulu.
Oke, Mas Bro. Akhirnya selesai juga proses memprunning. Nah, seperti ini sudah terlihat dari karakter batangnya, batang yang sangat luas sekali. Dan sudah terlihat fosilnya juga. Kemungkinan seperti ini dulu biar nanti percabangannya kalau sudah mulai seimbang akan saya program awal pembentukan. Karena ini masih terlalu kecil, tidak saya program. Oke, Mas Bro, ya kemungkinan seperti ini dulu. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjalanan.